Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Sebelum ibadah dimulai, diberi kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Saya akan membacakan pokok-pokok warta gereja Minggu 27 Februari 2022. Ucapan selamat datang. Majelis GKC Pamulang mengucapkan selamat bergabung dan beribadah kepada segenap warga gereja dan tamu yang mengikuti ibadah di kanal YouTube GKC Pamulang. Kasih Kristus mempersatukan kita. Peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan gerejawi. Majelis GKC Pamulang akan melaksanakan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan gerejawi atas Saudari Monica Venova, wilayah Pamulang Permai 1, dengan Saudara Sonia Kristiawan dari Gereja Baptis Independen Philadelphia pada hari Selasa, 1 Maret 2022, pukul 08 WIB, tempat GKJ Pamulang, dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi Arianto Emin, melalui media kanal YouTube GKJ Pamulang. Mohon perhatian dan dukungan segenap warga gereja. Kebaktian Rabu Abu. Dalam rangka memasuki masa Paskah 2022, Majelis GKJ Pamulang bersama PHBK pertama tahun 2022 akan melaksanakan kebaktian Rabu Abu pada hari Rabu 2 Maret 2022 pukul 19 WIB hingga selesai melalui media kanal YouTube GKJ Pamulang. Jemaat dimohon mempersiapkan abu di rumah untuk dioleskan di dahi masing-masing jemaat. Mohon perhatian dan kehadiran segenap warga gereja, warta gereja ini sebagai undangan. Komisi Keluarga Muda. Persekutuan Doa Keluarga Muda akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Februari 2022, pukul 19 WIB melalui media Zoom Meeting. Mohon perhatian dan kehadiran segenap warga keluarga muda GKJ Pamulang, warta gereja ini sebagai undangan. Warga gereja ulang tahun. Majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga gereja yang berulang tahun dapat dilihat pada warta gereja minggu ini. Untuk mengetahui berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang, kami persilakan untuk membaca warta gereja yang telah tersedia. Pengkhotbah. Firman Tuhan pada kebaktian minggu ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Yosua Budiman Paramita Harahap, MTH. Tuhan Yesus memberkati. Untuk memulai kebaktian minggu ini, jemaat kami undang bangkit berdiri. Suaramu pun nyaringkan, haleluya.
Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kini mari kita bersama-sama menyimak narasi kasih dari 1 Korintus 13. Akan saya bacakan untuk kita semua. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Kiranya narasi kasih ini boleh terus mengingatkan kita akan tugas dan panggilan kita dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian kita. Mari kita merefleksikan narasi kasih tersebut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 25, bait pertama hingga yang ketiga. Berita anugerah dari Roma 3 ayat 23 hingga 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal yang dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Baik.
Kini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya Roh Kudus-Mu boleh hinggap menguasai hati kami. Dan melaluinya Tuhan, kami boleh mendapatkan secercah pengertian dan pemahaman akan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan, firman itu tidak diam dalam tubuh kami, namun menjadi kekuatan tersendiri yang menginspirasi kehidupan kami setiap harinya. Untuk itu ya Tuhan, datanglah dan tuntunlah kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran, pasal 34, ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 99 secara bersahutan. Mazmur 99. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Tuhan itu Maha Besar di Sion. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Raja yang kuat yang mencintai hukum. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18, dilanjutkan dengan pasal 4 ayat 1 sampai 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka,
jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dilanjutkan pasal 4 ayat 1-2. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Lukas pasal 9 ayat 28 hingga 36. Inilah Injil Kristus menurut Lukas. Kira-kira 8 hari sudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami jadikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. "Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu. Tapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka tajublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbagai mereka yang mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, banyak ahli sudah sepakat bahwa manusia adalah makhluk ritual. Artinya kita cenderung untuk melakukan sesuatu dengan pola yang berulang. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang kadang sulit untuk dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan para ahli juga sepakat ada begitu banyak ritual yang kita lakukan jauh sebelum kita mengetahui maknanya. Contoh paling mudah adalah ketika seorang anak kecil diajak atau diajar untuk harus cuci tangan. Jauh sebelum dia mengerti mengenai konsep mengenai mikroba, bakteri, virus, dan sebagainya. Atau mungkin konsep sederhana seperti higienitas dalam kehidupan. Jauh sebelum sang anak itu memahami apa itu artinya sakit karena virus dan bakteri, dia sudah belajar tentang cuci tangan dan mengalami atau menjalin ritual untuk melakukan cuci tangan sebelum dia makan atau masuk rumah atau apapun juga lah gitu, ritual yang dilakukan gitu ya. Atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana misalnya gitu ya, kita terbiasa bahwa sebelum makan itu harus berdoa. Dan ketika ritual itu nggak terlaksana, lalu tengah-tengah makan gitu ya, lalu baru ingat baru belum berdoa, kemudian kita belum berdoa nih gitu ya, kita tutup mata lalu berdoa Tuhan berkati makanan yang sudah setengah dalam perut dan setengah lagi belum gitu ya. Jadi kita kayak ya mencoba mengulangi dan melaksanakan ritual yang seharusnya terjadi sebelum kita makan gitu. Jadi berkati yang sudah di perut dan berkati yang akan masuk perut begitu. Nah, ritual ini terus berulang dan kemudian menjadi semacam habit, menjadi kebiasaan yang tidak bisa dipisahkan secara mudah dengan begitu mudahnya dalam kehidupan manusia. Bahkan tidak jarang yang namanya ritual itu mengafirmasi apa yang kita tahu, mengafirmasi apa yang benar dan apa yang salah. Ketika ritual tidak terjadi atau tidak dilakukan, kemudian kita merasa ada yang kurang dan merasa ada yang salah dengan kehidupan atau gerak kehidupan yang kita laksanakan. Dampaknya adalah ketika ritual tidak bisa dilakukan karena berbagai hal. Contoh pandemi ini, ritual cipika-cipiki nggak bisa kita lakukan. Kemudian kita kayak cipika-cipiki dari jauh begitu ya. Ritual, katakanlah ritual yang lebih sederhana, duduk di gereja kita nggak bisa lakukan. Sehingga mungkin kadang-kadang kita merindukannya. Kita datang sendirian ke gereja, duduk di sana sendirian, dan kemudian hendak merasakan kembali situasi yang selama ini kita rindukan. Atau jabat tangan, ritual jabat tangan ketika kita bertemu dengan sahabat dan teman kita. Itu nggak bisa dilakukan selama pandemi. Yang bisa dilakukan sekedar kepalan gitu ya, kepalan atau mungkin pakai sikut begitu. Atau mungkin pakai kaki, hai-hai dada dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang kita coba ganti, kita terapkan untuk mengganti ritual yang hilang itu. Supaya tetap ada isinya, tetap ada sesuatu yang kita lakukan secara berulang dan itu memberi makna kehidupan kita. Nah, di titik tertentu ritual bisa berbahaya karena ritual juga bisa memberikan satu stigma negatif terhadap seseorang. Dalam beberapa tradisi misalnya, ritual tentang orang-orang yang kotor, yang atau mengotori kehidupannya, yang nggak lagi pantas, dan terutama dalam hal-hal yang bersifat religius gitu ya. Seringkali kita kaitkan dengan dosa misalnya, orang berusaha seperti ini dan nggak seperti itu. Ritual itu seakan-akan bisa menyembuhkan, memulihkan manusia. Sehingga ada kalanya mereka yang memegang kunci pembersihan itu dianggap sangat penting dalam kehidupan sebuah komunitas. Dan itu bisa berbahaya, bisa berbahaya, bisa berbahaya. Nah, untuk itulah ritual juga punya wajah yang kedua yang perlu dikembangkan dalam kehidupan kita. Itu ritual yang membebaskan, ritual yang justru malah melepaskan kita dari nilai-nilai yang seringkali mencengkeram kehidupan kita. Ritual yang membebaskan ini terjadi ketika digunakan untuk membangun habit yang baru. Sehingga ada kebiasaan yang lama gitu ya, yang berulang, berputar, yang terus terjadi, yang sebetulnya mengekang kehidupan kita. Dan untuk bisa bebas dari situ, kita perlu ritual yang berbeda. Kita perlu membangun habit yang berbeda, kita perlu membangun kebiasaan yang berbeda, sehingga yang lama nggak lagi menjadi bahasa utama kita.
Contoh paling mudah misalnya orang yang punya ritual atau kebiasaan makan cabai gitu ya. Tapi karena sudah perutnya udah mungkin ada masalah dalam perutnya, kemudian dia harus mensubstitusi ritual makan cabai itu dengan makan yang lain gitu ya. Mungkin bukan cabai, beda lagi artinya gitu ya. Mungkin makan tomat, mungkin makan permen atau apapun juga begitu ya. Atau mungkin dalam konteks yang lebih yang berbeda, ketika orang sudah memasuki sebuah kebiasaan menilai orang lain dengan negatif, gitu ya. Ketika ada berantem suami dan istri yang sudah begitu lama sehingga susah untuk dilurai dan susah diurai dan susah untuk ditambahkan nilai-nilai perdamaian di situ, kemudian para psikolog keluarga, pendeta biasanya mengajak, yuk kita buat habit yang baru. Yuk kita buat ritual yang baru supaya cara pandang kita pun, perspektif kita pun juga baru gitu ya. Misalnya, contoh dengan mudah, kalau suamimu atau istrimu ini lagi berantem, misalnya lagi ini sudah punya apa ya, perspektif yang kudu keburu negatif gitu ya terhadap pasangannya. Buat saja peraturan 10 seconds rule gitu ya. Jadi apa 10 detik, peraturan 10 detik. Jadi sebelum kamu mengomentari, hitung 10 detik gitu ya. Sebelum kamu berpikir negatif, hitung dulu 10 detik gitu ya. Jadi kita diajak untuk membangun habit untuk no, mungkin nggak seperti itu, nggak seperti aku pikirkan. Mungkin nggak senegatif itu loh suamiku atau istriku. Mungkin aku bisa lebih positif dalam menilai dan menangkap apa yang dia maksudkan. Gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang negatif juga gitu, tapi minimal 10 detik itu mengerem kita untuk nggak memasuki sebuah ritual yang sudah lama kita lakukan atau kebiasaan lama sudah lakukan itu mengomentarnya dengan sangat pedas. Cukup sederhana, 10 seconds rule gitu ya, tahan diri. Lalu membangun sebuah habit yang baru. Membangun siklus yang baru dalam kehidupan yang sebetulnya positif. Dan itulah ritual yang membebaskan itu, liberating ritual itu. Sederhana ya, 10 seconds rule. Tapi juga berfungsi gitu ya. Sehingga kadang-kadang kan bisa saja sangat responsif, sangat spontan gitu. Wah, yuk kita pergi, oh kamu ini maunya pergi-pergi mulu gitu ya. Tahan dulu 10 detik, hitung. Kalau masih mau marah ya udahlah, mau ngomong apa lagi gitu. Tapi minimal ada usaha untuk membangun sebuah ritual yang baru. Atau seorang anak yang ingin membangun kepercayaan diri, seorang anak misalnya yang mungkin selama ini tidak mendapatkan ruang kepercayaan dari orang tuanya atau dari siapapun yang menjadi wali dia misalnya. Kita beri sebuah tantangan-tantangan, dia diberi kepercayaan, sehingga ada semacam ritual yang baru juga ditanamkan. Setiap kali kamu diberi kepercayaan, jangan bilang tidak, bilang iya gitu ya. Lalu semacam ada mantra dalam hati, aku bisa, itu kan ritual gitu ya. Ritual yang diulang-diulang namun punya dampak positif dalam kehidupan manusia. Nah, pintu masuk ini atau perspektif ritual ini membantu saya membaca kisah transfigurasi dalam kitab Lukas yang menjadi pembacaan kita pada hari ini. Peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus ini menurut saya pribadi cukup sulit. Dan setiap kali saya mendapatinya, saya agak bingung bagaimana saya harus mengkhotbahkan ini tanpa sekedar mengulang kisah transfigurasi sendiri gitu ya. Karena tidak jarang kita sekedar mengulang apa yang terjadi kemudian mengglorifikasi Allah. Walaupun itu nggak salah, tapi perlu ada nilai yang baru gitu ya. Saya mencoba ritus baru yang membebaskan saya dalam membaca transfigurasi. Dan saya menggunakan perspektif ritual dalam melihat ini. Terutama dalam bacaan kita terkait dengan tindakan Petrus ketika dia hendak membangun 3 kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Saya agak kaget, saya pernah mendengar sebuah khotbah bahwa, oh itu makanya, kalau jadi orang kalau nggak tahu jangan ngomong gitu. Jauh juga kayaknya ya maknanya gitu ya. Antara Petrus yang membangun kemah, kemudian dikatakan Petrus tidak tahu apa yang dia katakan, seakan-akan kayak jangan ngomong gitu ya. Tapi nggak gitu. Kalau kita lihat dari perspektif ritual, apa yang Petrus lakukan itu adalah sebuah ritual atau kebiasaan yang terjadi pada zaman dahulu. Terutama dalam konteks orang Yahudi. Bahwa sosok-sosok ini, Musa dan Elia terutama,
perlu diagungkan, diberi tempat yang istimewa, diberi tempat yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Aku berikan kamu kemah, di mana kemah itu menjadi tempat orang-orang yang suci, tanda kutip begitu ya, berdiam dan bernaung di situ. Dan tiga, ada Yesus, ada Musa, dan Elia. Dan Petrus mengulangi tradisi-tradisi Yahudi itu. Dan dia nggak salah sebetulnya. Kenapa saya bilang nggak salah? Karena teks kita tidak pernah mengatakan bahwa Yesus mencoba mengklarifikasi itu. Teks kita tidak mengatakan bahwa Yesus mengatakan kamu salah. Gitu. Sehingga tidak ada perlawanan dari Yesus. Atau koreksi dari Yesus itu nggak pernah ada. Yesus nggak pernah mengoreksi apa yang Petrus lakukan. Sehingga Yesus mencoba justru sebaliknya mengafirmasi motif yang Petrus lakukan. Memang orang-orang ini perlu diberi tempat yang baik. Memang orang-orang ini perlu dihormati, diberi ruang-ruang yang memang sepantasnya mereka dapatkan. Namun ada bedanya. Suara Allah Bapa yang ketika itu bersuara dengan sangat lantang dikatakan, inilah anakku, dengarkanlah dia. Inilah anakku, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Disinilah ritual baru sedang dibangun oleh Allah Bapa sebetulnya. Kenapa? Karena kita melihat, kalau kita lihat kitab Keluaran begitu ya, kita melihat bagaimana posisi Musa pada saat itu naik dan turun, keluar masuk gunung begitu ya. Kemudian dia mendapatkan atau menerima pesan dari Allah Bapa, kemudian disampaikan kepada para bangsa Israel begitu. Sehingga di situ kita melihat bahwa Musa adalah sang pembawa pesan. Diambil, diterima, dikirim gitu ya. Diambil, diterima tanpa, ya mungkin kalau saya boleh katakan, tanpa ada pengolahan atau ada semacam ditafsirkan gitu ya, nggak ada, itu betul-betul murni apa yang Tuhan katakan gitu ya. Jadi nggak ada lagi proses manusiawinya, jadi Musa sekedar semacam pembawa pesan gitu ya, nggak ada tafsiran dan sebagainya gitu ya, hanya sekedar lewat. Tetapi ketika Yesus, Musa dan Elia ketiganya muncul di hadapan Petrus, Yakobus dan Yohanes gitu, Allah Bapa mengatakan hal yang berbeda dengan dikatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia, bahwa dialah sang pembawa pesan. Bahwa pesan-pesan itu termaktub, menubuh dalam Yesus. Dia bukan lagi sebagai sang pembawa pesan, namun dia adalah sang pesan itu sendiri. Dengarkanlah dia, karena dia adalah sang pesan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, peristiwa transfigurasi yang kita baca dalam kitab Lukas mengafirmasi posisi dan apa yang menjadi nilai Kristus dalam kehidupan umat Allah sebetulnya. Bahwa apa yang sedang berjalan atau manusia yang berjalan di tengah-tengah dunia ini bukan sekedar orang yang naik dan turun membawa pesan. Namun dia adalah sang pesan itu sendiri. Sehingga nggak salah jika kemudian sang Allah Bapa sekarang menunjukkan bahwa hanya satu yang paling penting, hanya satu yang menjadi pusat dari pemberitaan firman itu, yaitu Kristus Yesus sebagai sang pesan kehidupan itu. Dan karena dia sebagai pesan, maka bukan cuma kata-katanya, namun juga tindakannya, gesturnya, pilihan-pilihannya, dan seterusnya menjadi bagian dari pesan yang secara holistik kita lihat, kita dengar, dan kita ikuti dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi dalam Korintus ditekankan kembali, dengan berani engkau harus menebarkan ini, dengan berani engkau harus menyebarkan ini, dengan berani engkau harus memberinya dengan suara yang lantang kepada banyak orang. Lihatlah apa yang sudah aku kirimkan kepada setiap manusia, setiap umat tengah-tengah dunia ini. Sang firman yang menjadi manusia itu, dengarkanlah dia.
Dan itu juga berarti bagi para murid, mereka bukan sekedar mendengarkan pesan, namun mereka hidup bersama dengan sang kebenaran itu sendiri. Sehingga kebenaran itu bukan sifatnya jauh gitu ya, tapi dia accessible, dapat diraih, dapat dijangkau, dapat dilihat, dapat dirasakan. Sehingga Allah yang menjadi manusia dan terlihat dengan jelas itu seakan-akan menunjukkan dengan sangat terang benderang. Inilah sang kebenaran itu. Dia accessible, dia nggak lagi, kita nggak lagi sebagai budak dari kebenaran, namun kita hidup bersahabat dengan kebenaran. Itu kan beda sekali ya gitu ya. Jadi kita nggak sekedar manut-manut wae gitu ya, tapi kita betul-betul, ini dia kebenaran, aku tahu, aku hidupi, aku berada bersama dengan dia. Dan itu diteruskan hingga kita pada saat ini. Bukan cuma Petrus dan para murid yang merasakan, namun kita pun juga merasakan hal yang sama. Kita hidup bersahabat dan mencintai sang kebenaran itu sebagai hidup yang kita rindukan untuk kita jalani setiap harinya. Membangun ritual yang baru. Petrus diajak oleh sang Allah Bapa untuk membangun ritual yang baru. Petrus diajak untuk menggeser gitu ya. Dari ritual yang lama kini menjadi ritual yang baru. Kemahnya nggak digeser, kemahnya tetap kemah begitu ya. Artinya bahwa ini perlu dihormati, ini perlu diberi ruang yang khusus. Namun pada akhirnya kemah itu memang perlu diperuntukkan kepada Kristus saja. Bukan yang lain tidak penting, tetapi ini yang terdepan. Ini yang teramat penting dan paling utama, pesan utama dalam kehidupan Petrus dan para murid. Sehingga memang agak sedikit Christocentris lah begitu ya, kalau saya boleh katakan pendekatan ini. Nah, kita pun juga diajak membangun ritual-ritual yang baru ketika kita mencintai hidup dengan kebenaran, eksis, dapat mengakses kebenaran dengan dekat begitu ya. Bukan dengan kesombongan. Kenapa? Karena Petrus pun pada ayat terakhir di pasal itu mengatakan bahwa mereka menyimpan dengan rahasia, dalam arti ada waktunya untuk menebarkan ini, ada waktunya gitu ya. Dan ini bukan suatu yang perlu digaungkan sebagai kesombongan. Oh, aku dekat loh sama orang penting, nggak seperti itu. Aku dekat loh dengan sang kebenaran, enggak. Namun sebaliknya, kedekatan itu tidak akan bermakna apa-apa tanpa muatan yang ada di dalamnya. Jadi memang ngomong bener itu nggak akan jadi bener kalau dengan suara yang kencang gitu. Jadi maksudnya gini, dengan menambah volume tidak akan membuktikan bahwa kita benar. Itu kayak orang berantem gitu ya. Aku yang benar gitu ya. Karena pengen bener jadi menambah volume gitu ya. Padahal sebetulnya volumenya pelan, sedang, kencangnya sama-sama isinya gitu ya. Aku mau bakso gitu, itu makin kencang gitu. Gak besarnya volume tidak menentukan kebenaran atau derajat kebenaran yang kita sampaikan. Sehingga muatannya bukan pada apa magnitud dari volumenya, tapi dari bobot yang dikatakannya. Kebenaran tidak bergantung pada siapa yang ngomong harusnya gitu ya, pihak yang berbicara, namun sekali lagi muatannya, bobotnya. Petrus memahami itu. Sehingga bagi dia tidak penting bahwa dia harus berkata dengan lantang dan kencang di mana-mana gitu. Tapi apa yang terejawantah dalam kehidupannya, tindak tanduknya, sikapnya, pilihan kata-katanya, itu semua menunjukkan bahwa dia hidup bersama dengan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Mari kita kembangkan ritual semacam ini. Mari kita kembangkan kebiasaan semacam ini. Kalau kita sedang berdiskusi dengan orang lain, dengan sahabat, keluarga, kalau memang kita merasa bahwa kita sedang mencoba menyuarakan kebenaran, mari kita tambah bobotnya, bukan volumenya. Mari kita tambah isinya, bukan besarnya dan lantangnya suara kita gitu. Atau bahkan kita mengisinya dengan posisi kita gitu. Wah, karena saya adalah kepala keluarga, harus dengar gitu. Itu tidak memberi bobot kebenaran. Bukan. Itu hanya menjauhkan sebetulnya. Tapi isilah dengan bobot kebenaran. Sehingga bahkan seorang anak bisa dan sangat mungkin punya suara yang berbobot dibandingkan orang tua. Bahkan seorang, mohon maaf, pembantu rumah tangga misalnya,
sangat mungkin punya bobot kebenaran dibandingkan dua orang yang sedang berantem dalam rumah. Sangat mungkin, sangat mungkin. Membangun ritual yang baru, membangun kebiasaan yang baru pada hari ini, yaitu dengan hidup bersahabat dengan kebenaran dan sang kebenaran. Dimulai dari kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama melihat adakah ritual-ritual kehidupan kita, kebiasaan kehidupan kita yang justru menjauhkan kita dari kebenaran. Dan di saat yang sama, kita mencoba duduk diam, mendengarkan dengan baik, bersahabat dengan dekat dengan sang kebenaran. Dan bersama-sama dengan orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, kita merayakan sang kebenaran itu sebagai titik tolak dan muatan dari kehidupan kita. Jikalau ritual yang kita lakukan menjauhkan kita, untuk apa? Namun sebaliknya, jikalau ritual itu mendekatkan kita, mengapa tidak? Bahkan ketika itu bahkan ketika itu mungkin sedikit bertentangan dengan norma-norma yang kadang dianggap benar oleh banyak orang. Selama itu mendekatkan kita pada sang kebenaran, mengapa tidak? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Thank you.
kesetiaanmu sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikir. Sungguh indah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kini mari kita memasuki doa syafaat. Ya Tuhan, pada hari ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami teringat kepada orang tua kami, Ibu Suwardi Sabari, Bapak Atmo Suparjo, Pak Wagimin Hadiwiono, Ibu Marsia Suparni, Bu Murni Sudrajat, Ibu Legiat Morejo, Ibu Salmi, Ibu Sri Astuti,
Ibu Kusnadi, Ibu Luki Kaluhuran, Pak Bisok Storus, Bu Wahyudi Sumitro, Bapak dan Ibu Edi Pikauli, Bapak dan Ibu Agus Haryanto, dan nama-nama lain, para orang tua yang kami cintai satu persatu ya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau kiranya anugerahkan hati yang penuh dengan sukacita dan cinta kasih dalam kehidupan mereka. Dan di masa-masa tua ini ya Tuhan, kiranya kebahagiaan tak pernah jauh dari langkah kehidupan mereka. Kami terus berdoa untuk orang tua yang kami sungguh cintai. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami teringat dengan Ibu Cendiana Tarigan, Bapak Endro Yuwono, Bapak Ananto Suryo, Bapak Langeng Nugroho, Ibu Oni Konita, Ibu Rini Gatot, Bapak Sarasto Eklas, Bapak Sumarsono, Ibu Sri Winningrum, Ibu Ratna Pujo, Bapak Heri Suyitno, Ibu Krisma Aryanti Sungkono, Bapak Immanuel Parera, Bapak Aswirudito, Bapak Murgito Hadisaputro, Bapak Bus Dewanto, Ibu Penatua Sri Winarsih Dewanto, Saudara Bayu Dewanto, Ibu Dwi Bektiningsih Rusmadi, Bapak keluarga Bapak Santos Timur Yulianto, Ibu Trima Hadi Wiono, Bapak Dapot Tuah Frans, keluarga Bapak Daniel Meyer, Bapak Berian Nugraha Abiontra, Bapak Kusuma Bayu Aji, keluarga Bapak Rizky Luhulima, Ibu Forensia Dias, Bapak Hananto Putro, keluarga Bapak Karto Suwiryo, keluarga Bapak Hendro Prasetyo, Ibu Partiningsi, Ibu Wiwi, Bapak Sugeng Widodo, Ibu Giarti, Ibu Asri Winayu, Bapak Oscar Subroto, Ibu Eli Markus, Ibu Melia Lubis, Ibu Rosna Andini, Bapak Haryanto Budi, Bapak Triyogo Jati Pendoro, Ibu Marliana Surbakti, Ibu Sri Purdiyati Mujiono, Ibu Ani, Bapak Adewanto, Bapak Cornelius Adamunaji, dan nama-nama lain yang kami sebutkan dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Ada sahabat-sahabat kami yang terus bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, di mana satu persatu mencoba agar kehidupan mereka terus berpulih dan tubuh mereka dapat kembali seperti semula. Di tengah-tengah masa pandemi yang belum juga usai ya Tuhan, kami berdoa kiranya kesehatan menjadi hal utama yang terus kami usahakan, terus kami rindukan ya Tuhan. Dan datangnya dari Engkau saja. Kami berdoa kiranya Engkau terus menyediakan kekuatan bagi sahabat-sahabat kami ini dan keluarga yang menemani dan menunggu mereka. Kiranya berkat-berkat terus tercurah untuk mereka satu persatu. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya Engkau berkati ya Tuhan para pemimpin bangsa kami, agar di masa-masa pandemi ini keputusan-keputusan yang bijak, yang melihat dan mempertimbangkan kesejahteraan umat dan juga warga negara, seluruh warga negara menjadi prinsip utama dari mengambil keputusan-keputusan itu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang belum juga usai dalam menghadapi pandemi ini, kiranya mereka terus Engkau berkati. Juga bagi sahabat-sahabat kami yang ada di garda terdepan, Engkau berkati mereka satu persatu. Kami juga berdoa untuk GKJ Pamulang sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah komunitas. Kiranya Engkau berkati dan sertai kami Tuhan agar derap langkah kami terus seirama, satu visi, satu misi, satu tujuan. Namun yang terpenting itu kan satu hati, sehingga walaupun kami memiliki perbedaan, namun senantiasa kami dapat menuntaskannya dengan hati yang terikat satu sama lain dan mempercakapkannya dengan kehangatan sebagaimana para sahabat saling berdiskusi dan mengambil kebijakan yang paling tepat untuk setiap kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami, keluarga demi keluarga, individu demi individu. Kiranya Tuhan Engkau jaga kami, Engkau berkati kami, agar dalam masa-masa yang pandemi yang belum usai ini, kami terus diberikan kekuatan, diberikan daya kreativitas, diberikan semangat untuk senantiasa tidak kalah dengan situasi, namun sebaliknya mencari celah yang dapat kami manfaatkan secara positif, secara sehat, dengan prinsip-prinsip Kristenan yang terus kami jaga dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Baik itu secara ekonomi maupun dalam hal karir kami sebagai apapun yang kami sedang geluti pada saat ini. Kiranya Tuhan satu persatu Engkau berkati. Tidak hanya itu namun juga relasi dalam keluarga Engkau berkati kami ya Tuhan. Bagi relasi-relasi dalam keluarga yang retak Engkau satukan, yang renggang Engkau kuatkan, yang hangat Engkau pertahankan ya Tuhan. Dan kiranya itu menjadi satu kerinduan
kami dalam keluarga kami masing-masing, dan jadikan tangan, kaki, dan hati kami sebagai orang-orang yang pertama kali merangkul sahabat-sahabat kami yang mungkin hidup dalam posisi yang jauh atau berjauhan pada saat ini. Kami terkhusus berdoa untuk perdamaian dunia yang saat ini terasa begitu ringkih dan rapuh. Kami berdoa untuk para korban di Ukraina dan sekitarnya. Tuhan, apapun yang menjadi motivasi di balik serangan itu, kiranya Engkau sadarkan bahwa kekerasan bukanlah bahasa yang efektif, namun sebaliknya memanusiakan manusia adalah satu jalan yang kiranya menjadi jalan kami semua. Inilah doa-doa syukur kami, doa-doa syafaat kami, ya Tuhan, yang hendak kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan ungkapan syukur melalui persembahan. Adapun dasar persembahan diambil dari Kitab Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan diiringi dari Kidung Jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu. Berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk semua berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami.
Melaluinya Engkau melatih diri kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu dalam semua hal yang boleh kami alami pada saat ini. Dalam ibadah ini, Tuhan perkenankan kami untuk menyampaikan ungkapan syukur melalui persembahan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga bermanfaat bagi kehidupan berjemaat di GKJ Pamulang. Ajar kami mempersembahkan yang terbaik kepadamu, terlebih mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan namamu dan menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Limpailah hidup kami dengan keberhasilan dan keberuntungan. Berkatilah semua hal yang kami kerjakan seturut kehendak Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi semua orang yang kami jumpai, sehingga hidup kami menjadi saksimu untuk memuliakan namamu. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang Tuhan percayakan mengelola persembahan. Berilah roh hikmat yang dari Tuhan, sehingga apa yang dipercayakan kepadanya dapat dikelola dengan baik seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ucap syukur dan permohonan ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supayalah kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.